Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ya sore menjelang malam bro. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 bulan 12 2021. Ya, 12/12/21. Di sini antrian cukup padat merapat bro. Dan terlihat di sana ada warna kuning bro. Itu di sana ada warna kuning, warna yang agak-agak lain bro daripada biasanya. Cuman warnanya kalau ini motor bro, bukan yang lain-lain ya. Ini motor bro, warna kuning. Keluaran dari pabrik Yamaha. Kawasaki W175. Ini bro, knalpotnya. Kawasaki W175 ini pengen tampilannya berbeda daripada yang biasanya. Dia pengen atau requestnya knalpot bentuknya kayak original. Tapi ini sih nggak mirip-mirip kayak original, cuma karena diameter belakangnya besar ya. Kalau yang orinya kan kecil tuh bro, gitu. Sedangkan suaranya juga ya adem halus lah suara pabrikan, dan ini pengen suaranya lebih agak teriak atau agak sedikit ngeblak, cuma nggak ngeblak, masih ngebas dan adem. Dan untuk leherannya kita buat ukurannya sesuai sama bawaan pabrik. Ini ukuran 32 di R1. Masih juga 32 di sini R2, dan di sini kerucut ya 32 35 dan 35 masuk kerucut ke 38 ke kerucut ke 50. Di sini pengen atau requestnya pakai inlet 50. Dan di sana juga sama. Ujungnya sama 50. Ya dibuat agak lebih panjang sesuai sama bentuk orisinalnya. Nah, ini knalpot sudah selesai, terus kita juga bikin dudukan untuk covernya. Wah, sepertinya ajan bro. Nah, mumpung lagi ajan, kita break dulu ya. Nanti gue jelasin lebih detailnya lagi setelah ajan. Oke. Jangan kemana-mana, klik like, share, dan komen yang bisa membangun video SKR lebih baik lagi. Dan jangan kemana-mana. Oke bro, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kewajiban kita salat asar bro, dan kita balik lagi ke sini. Seperti yang tadi gue jelasin bahwa ini covernya masih dibuat kayak originalnya ya, buat dudukannya bawaan aslinya kita pakai. Terus untuk dalamannya kita intip bro. Nah kayak gini bro, waduh ya pantu bro. Oh, itulah ada lemahnya, suaranya nanti kita cek sama-sama ya. Dan sebelumnya kita cek sound. Ini yang punya kemana ya? Nggak ada orangnya, jajalin aja. Om, cobain om. Ya, pakai aja. Udah nyala bro. Suara langsamnya bro. Coba kita geber ya. Mati dianya bro. Belum panas apa ya?
Bentar Pak Yud. Ya, kurang lebih seperti itu, Bro. Untuk suara RPM atas ya. Enggak terlalu pecah ya, Bro. Masih enak kan? Asamnya juga masih ada, buat harian masih oke. Gitu. Mana ngomong-ngomong yang punya yang mana nih ya? Om, yang punya Kawasaki mana ya? Oh, itu. Jauh amat. Biasa amat kalau kita Om. Oh, mangga. Iya. Udah 2 hari kita di sini. 2 hari. Iya. Kirain dari mana bulan yang banget? Hah? Mana apa mau banget? Halo, bawa satu lagi. Oh, gitu. Oh, ini kedua lagi ya? Iya, iya. Request-nya gimana tadi, Om? Kok pengen suaranya kayak gini? Saya emang minta standar. Yang adem. Yang adem? Pas adem lah. Pas adem. Ya, tidak berisik di lingkungan. Oke. Biasa, Om, anak komplek. Anak komplek, iya. Kalau kita anak kampung ya, Om. Beda sama anak komplek ya. Thank you banget. Udah pasti suaranya? Udah ya. Tadi ada revisi nggak? Ada sih. Kurang adem. Tadi pertama agak dikit, agak ngembel seber gitu ya. Saya minta ditambah lagi ini ya. Oh gitu. Ini hasil yang terakhir. Terakhir. Request. Sudah jos ya. Jos. Tinggal di mana, Om? Saya di Cipondo. Cipondo. Ya. Wah, jauh banget tuh mau. Iya. Biasa. 2 hari ya ke sini. Kemarin. Biasa. Kalian lewat kemarin. Oh gitu. Siap, siap, siap. Ajak teman dari Satu Babakan. Oh, Satu Babakan. Kemarin becek yang saya bawa ke sini. Oh gitu, sekarang motornya ini ya, gantian ya, Kawasaki ya. Oke, siap, oke, kalau gitu. Sip, terima kasih, sama-sama ya. Oke bro, itu aja dari gua. Ya, buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja WA di 0815-1394-3798 atau mau order online juga tersedia di deskripsi ya. Di deskripsi tinggal klik aja di bawahnya situ sesuai dengan aplikasi yang teman-teman punya. Apakah itu Lazada, Shopee, dan lain-lain ya. Ini gue matiin dulu Breo. Itu biar gak boros bensin. Jadi buat teman-teman yang sekiranya dekat bisa langsung aja melipir ke SKR Jalan Raden 490 Cilduk Tangerang. Oke. Okay? Dari gue itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.